kita setelah kemarin melihat Bandara Cebu, hari ini saya ada di Purbalingga, Bandara Jenderal Sudirman, lama-lamanya Wirasaba. Saya bersama Pak dan Manut, sama jabatannya apa ya? Project Manager dari Utama Karya. Ada Pak Yani dari Dinas Perhubungan Purbalingga, progresnya bagus. Jadi di belakang itu lagi ada pekerjaan, namanya apa? Perbaikan tanah. Perbaikan tanah, susun deh ya. Iya kan, kolom grut satu bang. Kolom? Grut modular. Kolom grut modular. Dan itu tekniknya ternyata hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta dan sini gitu ya. Dan mungkin luar biasa. Jadi yang existingnya ada di sana. Dan ini sudah di-extend sampai nanti kira-kira 1.600 ya. 1.600 dan rencananya nanti diteruskan sampai 2.500. Kalau sampai 1.600 ya pesawatnya mungkin ATR. Tapi nanti kalau sampai 2.500 pun bisa turun. Nah inilah bandara yang sudah puluhan tahun tidak selesai. Dan hari ini coba kita dorong terus-menerus dengan Kementerian Perhubungan, dengan Angkatan Udara. Pak Presiden sudah groundbreaking. Presiden kita laporkan. Kita di sini sekarang sedang melihat perkembangannya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai. Setelah ini beres, kurang lebih 3 bulan, Pak. Iya, 3-4 bulan sampai ya. 3-4 bulan sampai Februari ya kurang lebih. Nanti akan di apa namanya? Ground pavement-nya. Dan itu ternyata kerja yang cepat. Mudah-mudahan ya awal-awal tahun saya akan kesini lagi untuk melihat nanti mulai pavement dimulai biar kita melihat perkembangannya lebih menarik. Mudah-mudahan masyarakat sekitar Purbalingga akan bisa menikmati, ekonomi tumbuh, pariwisata bisa tumbuh, dan tidak hanya Purbalingga dan Nyimas, lalu kemudian Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen. Ada kemungkinan Pemalang yang akan bisa menggunakan akses ini. Saya persen Pak ini Pak, kalau ini kan lagi bertani. Ya perbaikan tanah 14%. Ini namanya pekerjaan apa? Perbaikan tanah. Perbaikan tanah. Setelah perbaikan tanah selesai, baru dicor. Treatment ya. Treatment. Pengaspalan. Ya targetnya kalau bisa minimal uji coba pendaratan gitu. Kalau bisa dikerjakan. Targetnya dulu lebaran juga dia mendarat. Tapi pinjam dulu terminalnya yang existing. Nah, kita coba biar ada semangat apa yang kita kerjakan dalam infrastruktur perhubungan khususnya udara ini bisa lebih bagus dan masyarakat sekitarnya menikmati. Jadi ini agak berkejar-kejaran dua bandara yang ada di Jateng, baik di Cebu, Melora maupun yang ada di Purbalingga. Lebih complicated yang di sini. Kita ada tambahan pembebasan tanahnya, terus kemudian menyiapkan hampir seluruh pekerjaan. Awal sekali tidak, tapi starting from the end-nya dulu miliknya Angkatan Udara, sudah eksisnya seperti itu, dan waktu itu masih tanah ya Pak ya? Masih tanah. Treatment-nya mulai dari amdalnya, soiling test-nya, semuanya, izinnya, bantuan keuangannya. Kita berikan ya Pak Yuli untuk pembebasan ya. Berapa miliar Pak kira-kira? Ya, pencap korbannya 28. 58? Ya, 50. Yang sudah terserap 38 dari 50-an. Dari 50-an, Kabupaten nyiapin berapa? 28. Jadi serapan-serapan anggarannya untuk kita bantu pembebasan tanahnya. Dan nanti kawan-kawan dari pusat sama dari Kementerian Perhubungan yang akan menyelesaikan. Nah, kerjaan teknisnya kawan-kawan dari Utama Karya. Bupati dan Pak Kabupaten Purbalingga sedang ulang tahun. Nah, kamu lihat ada Pak Agus yang pakai baju adat. Tapi ini bukan adat Banyumas. Ini penting sehat semua. Ya.